Sebenarnya apa khabar? Hari ini saya nak buat video cakap tentang apa saya video sembang tentang Apple TV. Apple TV iaitu video macam saya cakap video digital. Saya tutup tanya, Apple TV ni ada ke video tentang cerita superhero macam apa tu? Netflix. Tapi Netflix kali ni saya tak nak sembang dah sebab ia tu dah terlalu banyak. Jadi saya terfikir tentang Apple TV. Jadi saya terfikir pasal Apple TV pula. Sebab kali sekarang ni saya terfikir pasal Apple TV iaitu video digital yang anda boleh tempah macam cerita macam Netflix dan Legoland. Masa yang Lego First tu yang Disney Plus. Saya tertanya, make Apple TV buat cerita sendiri ke atau ambil cerita daripada syarikat studio lain? Mereka beli buah video mereka sendiri ke? Mereka buat filem mereka sendiri ke? Itu yang saya fikir. Mereka buat filem mereka sendiri ke? Ataupun Apple TV, TU yang buat? Masa saya tulis Apple TV Hero, dia tiba-tiba muncul superhero Justice League. Masa superhero Justice League dengan Justice Squad. Atau saya nak kena sebut takpelah. Saya tertanya, mereka bekerjasama dengan DC Comic ke? Ataupun mereka bekerjasama dengan Warner Bros? Sebab mustahil cerita ni nak muncul di Apple TV. Saya cuba cari video maklumat tentang Apple TV, tapi tak cukup maklumat. Saya cuba cari fakta dalam bahasa Melayu, tapi semua bahasa Inggeris. Jadi saya nak buat video sembang lah, video fakta ni. Saya tanya-tanya, yang ni Apple TV buat sendiri ataupun mereka minta studio lain tolong buatkan? Saya masih terfikir-fikir tentang Apple TV ni. Apple ni saya ingatkan mereka ni syarikat laptop, TV dengan iPhone dengan tablet je. Rupa-rupanya mereka ada syarikat video digital sendiri. Saya tak tahu pula mereka ada. Saya dapatkan maklumat daripada channel YouTube lain juga. Tapi saya tertanya, apa TV ni buat sendiri ke ataupun mereka bekerjasama dengan syarikat lain? Sebab saya selalu tengok iklan pop-up mereka ni dan iklan-iklan mereka ni semua biasa-biasa je. Cerita superhero pun katanya mereka minta daripada DC dengan Warner Bros. Padahal Warner Bros ada sendiri. Jadi saya tertanya, agaknya pesaing mereka ni bersaing ke dengan sekali dengan apa ni syarikat yang saya sebutkan tadi iaitu Netflix. Agaknya Apple TV kena bersaing dengan Disney Plus ke? Sebab Disney Plus agak lebih bagus daripada Apple TV saya tengok. Saya cuba tulis cerita yang mereka buat sendiri, tapi saya rasa mereka beli je. Saya tak rasa mereka ada studio macam Netflix tu. Kawan saya tanya, awak suka yang mana seperti? Suka Disney Plus ataupun Netflix atau Apple TV? Saya lebih suka, saya agak suka dengan Netflix sebab katanya mereka buat cerita mereka sendiri. Tak, sebab mereka cerita mereka diambil balik, jadi mereka buat cerita video mereka sendiri agak bagus juga lah. Apple TV saya tak tahulah apa yang bagusnya dengan Apple TV. Okey, itu saya cakap. Kalau ada yang tak puas hati dengan apa yang saya cakap, saya tinggal cakap bahagian komen, nanti saya akan
Tak apalah, saya cuba cakap sebab saya rasa bosan buat video sembang ni. Saya cuba bosan. Macam biasa saya nak buat video sembang sebab saya terfikir tentang Apple TV ni lah. Saya kat Apple ni ada buat cerita superhero mereka sendiri. Itu yang saya fikir. Sebab tu saya nak buat video sembang sebab saya tak tahulah apa nama pencipta Apple TV ni. Saya kat digital mereka ni, saya pun tak tahu mereka akan bersaing dengan Disney Plus atau tidak. Saya tak tahulah apa ni, Apple TV jauh lagi bagus daripada semua ni ke apa. Sebab saya tak pernah tengok tadi. Ya, saya tak pernah tengok tadi cerita-cerita macam ni. Kalau mereka buat sendiri, sila beritahu saya. Okey, itu saya cakap pasal pengontrol cerita tu. Saya tak cukup maklumat tentang Apple TV. Kalau ada cukup, buat video anda sendiri ya. Jangan hantar maklumat sebab saya tak ada masa nak baca atau tak pernah baca. Itu saya cakap pasal pengontrol cerita tu. Jangan lupa tekan subscribe, tekan lonceng. Bye.